Musisi Mike Mohede memiliki aktivitas baru. Selain bernyanyi, jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol ini menjajal kemampuannya untuk menjadi guru vokal. Meski sering mengajarkan teman atau saudara, namun tetap saja hal ini menjadi pengalaman baru bagi Mike. Ya, kalau sebagai guru di bidang akademis ini pertama. Cuman kalau sebenarnya bukan guru sih, tapi kalau misalnya kayak lumayan sering juga saudara atau teman yang sering suka share. Sering share tentang musik atau tentang nyanyi sendiri udah lumayan sering, makanya dengan adanya wadah ini saya lebih bisa into it lagi. Mike memang memiliki suara yang sangat bagus yang membuat bulu kuduk para pendengarnya berdiri. Maka alangkah mulianya jika Mike membagi ilmu yang ia punya kepada anak-anak negeri yang ingin belajar musik atau vokal lebih dalam lagi. Mike pun mengaku sudah sejak lama tertarik dengan dunia belajar-mengajar, khususnya soal musik. Saya memang tertarik sama bidang belajar-mengajar sih, karena kesempatan yang saya dapat dengan berbagai alasan, dulu salah satunya biaya kan. Jadi dengan adanya lembaga ini juga kita ini juga bisa semakin intinya nih konsepnya lebih ke komunitas ya mas, selain lembaga pengajaran sendiri lebih ke komunitas, dimana kita juga punya kerinduan untuk merangkul musisi-musisi lain, musisi profesional kah, atau memang kalau misalnya ada yang punya minat dan passion di musik itu sendiri bisa belajar tanpa dikenakan biaya juga, ada